untuk mengikuti petunjuknya Imam Ghazali, saya tuliskan ini dan saya robah yang dibaca atau rumah Al-Azhi Al-Azhi Allah Al-Azhi Al-Azhi istighfarnya ini ini waktu ini cukup baca 70, tapi kalau tidak 3, jadi saya terus begini ya, 3 kali terus saya beri set 70 kali. Ini habis sholat agar terus subhanallah itu ini sudah hafal ini ya, subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wabarakat sudah hafal ya, subhanallah tapi ya tulis saja ya alhamdulillah la ilaha illallah. Ini diwajah satu. Jadi jangan kesusu sembahyang subuh disik demi untuk mengikuti gawe pengerani pikiran ada rahasia apa mungkin di sini. Uang ibarat uang itu jutaan di sini, nilainya sama dengan jutaan. Baru kita akan tahu nanti kalau sudah di alam kubur, bila oleh ini antara ini sholat fajar atau sholat subuh kau mau cari itu loh, kau cari pakai itu loh, simpenamu. Mungkin kita tidak tahu. Mulanya goblok mawon pun dia. Dari Quran kalau begini, bagus itu sudah lah baca sudah. Tahu ni mau lihat persen apa tahu ni persen itu. Itu namanya agama. Agama. Pasrah kongko angkur percaya belum penjeningan gusti. Duko pun nopo mawon petaring penjeningan kiraman. Kalau didahului tengkur surat Toha. Wasedih bihamdi rabbika qabla tulu'i syams. Itu lampai teman. Surat Toha ayat 130. Yang dimaksud atrof an-nahar. Hah? Yang dimaksud atrof an-nahar. Oh itu nanti ada. Ya akan dikasih. Ya kulli ya ayat kita sampai fa'il shadu bi anna muslimun. Sama jalan yang kan ya sama Ali Imran itu. InsyaAllah pun dah lagi. Ini insyaAllah nak rahasia ini. Mulanya ditentukan. Pokoknya begini ya. Aku boleh ya. Kalau sampai Tuhan sendiri atau Kanjeng Nabi sendiri yang mengatakan ini sudah. Turut ya. Jangan mama. Ya maklum kita ini belum tentu ngerti ya. Jika ini ya dilakukan ini mari. Ya. Ini aku agama di sini. Pada dewa sendal subuh, orang rekaat, ya itu orang rekaat. Gak usah takut, nopo kok iru, kok butuh telur, butuh bisa ngotong. Kunde, ngotong mawa. Nah ini kita lihat kan macam ini, kunde, ngotong mawa. Dan ini yang pertama. Yang kedua, terus sendal subuh. Ini sampean ya belum saya miliki. Miki sampean nek pancen urung nyuntun iki.
ini surat-surat yang dibaca pada waktu sembahyang, sembahyang subuh. Coba ini. Kaya umpamanya ini subuh. Subuh hari Ahad, surat takwir dan surat istighfar. Hingga Senin subuh surat buruj dan surat farid. Hingga Selasa surat al-fajr dan surat al-bayat. Hingga Rabu surat wasyamsi wa duhaa dan alam nasyrah. Ini yang diamalkan oleh Habib Abdul Muhdin Alwi al-Hajjaj. Yang diamalkan ada sini kaya sepuk, diamalkan kaya Ahmad Husayri itu, saya ambil dari beliau. Nah ini, menurut keadaan. Insya Allah berdara hati-hati. Ya, ini kemudian penyentuh kursi, saya menurut norunah, saya baca. Ngereng, Nabi pun tidak kenapa. Memang kalau baca gitu, boleh aja baca apa saja, boleh. Cuma umpama baca itu insya Allah lebih baik. Umpamanya ini, kalau Jumat itu. Waktu Jumat, di sini baca Alif Lam Mim Sajdah. Pas, dan nomor dua surat Ad-Dahlah. Al-Atah al-Insan, Hidum Minad Dalai. Kibatan untuk pesan utang untuk tetap. Insya Allah tak kenapa mulai hati. Tapi ya kalau ngimami, di telur gigit makmumnya ya. Mau pedagang-pedagang si kesusu ke pasar, tidak tahu, tidak mesti ngagini. Bisa sampah ke kiri. Tapi ini santri-santri, tidak gelem santrinya si kudus cokul. Ya, harus dilatih. Ya. Paling apes, nah ini. Kalau subuh itu apa? Sajjah Nurbikal A'la itu. Nah ini memilih surat ini pun satu seni itu. Seninya ibadah itu, ya. Kalau ada kata-kata seni, ya di sini seninya itu, ya. Nah, ini, nah. Bisa niki, ya. Yang penting, mari subuh. Mari sembahyang subuh, ngenteni, meletai, serningi. Nah, niki loh. Qobla uluris syams. Sangat. Ya maaf ini, ini jemputan kok tak mesetan ya, emak ya, jemputan ini lah. Jadi itu cuma merah itu. Marifat yang subuh, sebelum meletak istrinya sangat tercela tidur. Marifat kumprung, tercela. Sama dengan habis maghrib atau habis asar, tidur. Paling enggak baik. Kumprung, apa itu kumprung? Tak kena kalau itu lelah gini wah leloh nikah karena nikah yang waktu tidur itu ada juga itu. Nah, karena itu kalau menurut ini ya ini saya sekedar moco saja ya bukan menganjurkan saya buat saya sendiri turun iso ngelakoni ya. Sehingga mau gue mawan kalau penjeningan niat nih nyoba mawan nih. Nyoba-nyoba. Usahakanlah sesudah subuh jangan kita itu tidak memanfaatkan sampai dengan terbitnya matahari. Berapa jam itu kira-kira? Kira-kira coba saya tanya. Subuh itu sekarang kalau belum pergi, kalau setengah lima, meletak istrinya kira-kira bener? Hah? Setengah jam? Oh lebih. Iya. Hah? Iya nanti kalau lihat waktu coba saya lihat mana waktunya itu coba saya lihat di bintang. Contohnya sekarang apa? Dua. September. Dua. Oh ini September. Tanggal berapa? 22 ya Pak. Oh, sekarang ini subuh ya. Subuh ini di sini jam
4:46. Ya. 4:46. Ya, tengah lima loh ya. 4:46 terbitnya matahari 5:57. Itu kan? Sejuk. Iya, sejuk. Ini tuh kira-kira memanfaatkan waktu jam itu digawe nopo. Nah, di sini orang yang menjalankan ini tasawuf diberi petunjuk, gunakanlah saat antara subuh sampai terbitnya matahari ini untuk 4 perkara. 4 perkara itu yaitu 1 doa, ya, 1 dungo, dungo. Nomor 2 zikir. Nomor 3 maca Quran. Nomor 4 fikir tafakur. Jadi masih nek kesel nek maca-maca terus kesel, fikir tafakur, fikir. Coba saya ingin terangkan ini isinya ini. Fikir itu sudah saya terangkan ya. Sing jenenge mikir meneng terus meriksa awak, abek nikah, eh? Nek mata pengairan sampun Ebrema diabel nikah, enggak enggak diiling-iling, eh? Diiling-iling, nek mati pengairan, nopo, singus, singus tenggonan mengawak. Lah, nopo kekurangannya awak? Niku jangan ngomong, aku mau sedino, anu ngini-ngini, mau jamanu semini-ngini, pas ngini, ngkono aku padu. Mengkono aku itu gak digerayai, ya. Itu namanya mengadakan pemutaran film perbuatan dirinya selama satu hari. Niki jenenge self koreksi utawa muhasabah. Jadi yang di muhasabah itu ada 3. 1 tentang kekurangan atau kelemahan dirinya. Nomor 2, nikmat-nikmat Tuhan yang dia terima satu hari itu. Terus ketiga, apa? Sial ya. Sial, siksa atau pengajaran Tuhan yang diterima sehari itu. Ya, siksaan atau hukuman atau pengajaran. Ini fikir, tafakur. Boleh ini, gak ada waktu ini, gak ada batasnya ini. Pirang menit, terserah sampean. Meneng, ngeten gitu. Dintu itu. Tapi yang dintu berdiri. Ini itu biasanya ya nek coro-coro-coran ini gini-gini saya ini. Pula nirakan ini. Gini-gini. Ini tore-tore caranya ini. Ngeten. Anduk, nopo serban, nopo-nopo ngeten. Nah. Nah ngeten. Paham ya? Supaya tidak diganggu, itu pas minta nikah. Niki caranya kholwat kecil-kecilan ini. Ini namanya uzlah kecil-kecilan, ya. Ditutupi, tek, meter, terus menang. Iya, ya. Nah, kuniman dewe. Iya, ada satu di nikah muhasabah ini. Fikir ini di sini. Karena itu sama lihat pengimaman ini. Iya. Pengimaman itu copek. Iya. Sebagai imam itu supaya kodohnya dikeserkan ya kan. Jadi kan menjadi satu gitu ya. Memang semua pengilaman ya kan ini isyarah supaya dikurung gitu ya. Ini tidak dua ini pun dikeserkan ya pun cukup. Kalau tidak, ini gini menurut saya ini gini. Ini burung ya, ini burung. Kalau tak tako maka ya, tak tako itu apa. Walaupun ini saya peteng dedet di juru kamar terus menang. Eh? Tapi saya ngelik ngeber tengah dedet ini itu terserah lah kegantian itu pokoknya itu terserah paling dateng gini kuah itu pokoknya akal iso ini jarinya orang sak niki mengheningkan cipta aliku mengheningkan cipta atau menyatukan, membulatkan pikiran ya, sehingga dipikir awal dewe
Ahmad, Ahmad, itu ada lah. Wani tidak nyebut jenengnya. Lalu ini kadang-kadang tidak wani lalu nyebut jenengnya itu. Ahmad, konopai, konopai, ayo, mau isu. Lah, itu langsung anu. Lah, coba. Langsung ngomong kan itu. Iya, ada kaget, tapi tidak mau ini lah. Kenapa ini suku norin berselajar. Ojo dimundek nong, ya. Meneng mawang dipikir. Ini udah fakur. Karena itu tafakur itu tergantung kepada luas tidaknya pengetahuan orang itu. Kalau dia luas, dia akan memikirkan soal masyarakat, memikirkan soal cakrawala. Waduh, nikmat Allah ini tergantung ilmunya. Kalau dia ahli tumbuh-tumbuhan, dia akan mengagumi itu keindahan anggrek, keindahannya bunga-bunga itu. Aduh, nikmatnya Allah tidak terpermanen. Nah, ini tergantung pada ilmunya. Yang paling apes kayak kula sampean mau butuh ini, ya mikir awak nari gitu, mikir melerah gitu, ya itu fikir. Ini saat yang baik, yaitu antara subuh sampai sambil menunggu terbitnya matahari. Ini gue sih pikirnya. Quran, baca Quran, ini gue tersahur baca Quran simpul di mawon. Cuma nek iso, nek sampean boten bingung, ya. Paling sithik niki. Sing kudu diwaca. Siji Fatihah. Nomor loro ayat kursi. Nomor telu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardhi wa in tubdu ma fi anfusikum lira akhir surat Baqarah. Mulai amal rasul ya boleh amal rasul mereka sampean amal rasul terus syahidullah wa annahu la ilaha illallah al malaikatu wa ilmu qayyam bil qusti la ilaha illa al aziz al hakim inna din inda allahi al islam terus disambung illahumma malik al mulki tu'til mulka man tasha wa tad'ul mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadika al khair innaka ala kulli shay'in qadir تُخْرِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُخْرِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتُرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ Quran itu ini diisi dengan bacaan-bacaan potongan-potongan kalau tidak baca biasa malah di sini ada lagi ditambah awalnya surat Al-Hadid sama awalnya surat sama tiga ayat akhir surat Al-Hasyr. Law anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah. Adzalika lamzal nazriya linnasi 'allahu yatafakkarun. Terus sampai wallahu khaliqul bari'ul musawwir lahu asma'ul husna. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم habis ini pokoknya ini statistiknya tapi gak sampai bingung mau cek Quran hari itu ya kemana sampai lihat ngakamnya ini betul usah bingung sampai ya pokoknya mau cek Quran dimulai dari Fatihah surat Baqarah tak tekan-tekan nih Hatam roh tahu di jarno Hatam lima tahun di jarno 10 tahun di jarno tapi niat ngatam no ini masa roh seumur ini gak tahu ngatam Quran ya itu loh caranya jadi pun di jarno aja diukur wang-wang mau jadi pokoknya aku niat ngatam nombok oleh roh tahu berpikir terserah nah ini kemacanya sing api antara sembahyang subuh sampai ngenteni protein ini
niko satu minggu kula terangaken. Zikir niku isine tembriki dipilihaken 10 macam. Walu macam. Kali Imam Ghazali. Sama ngiling-ngiling mawon nggih. Nomor 1 la ilaha illallah wa la syarika lah. Lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumitu ya wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya biasa itu ya niku siji dileng-eling wae terus niku ayo subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ditambahi wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim niku loro. Ya ini ki boleh dipilih lah. Ini ki ini satu. Ini ada hadisnya semua ini, ya. Nah, tapi ya tak mesti harus persis sekian sekian. Tapi saya teruskan. Subuhul Qudusur Rabbul Malaikatur Ruh. Ini juga termasuk yang ketiga. Subuhul Qudusur dibilih Rabbuna ya boleh, tapi Rabbul Malaikatur Ruh yang asli. Subuhul Qudusur Rabbul Malaikatur Ruh. Itu nomor 3. Terus nomor 4, Subhanallahil Azimi wa bihamdih. 4. Nomor 5, Astaghfirullahal Azim, ada azimnya. Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa af'aluhu taubah. Ini syaratnya lain lagi. Ini yang kelima. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأسأل التوبة. Yang kelima. Terus yang keenam. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. Enam. Terus ketujuh. لا إله إلا الله الملك الحق المبين. Niku nomor 7. Insyaallah niki pun sering dibaca ini ya. Terus nomor 8, Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Ini masing-masingnya paling sedikit tiga kali. Boleh dipilih tiga kali. Pokoknya zikir apa saja itu menurut Imam Ghazali ada 4 ulangan. 3 kali ulangan, 7 kali ulangan, 70 kali ulangan, 100 paling banyak ulangan. Yang paling sedengan 10 kali. Nah, ini kena sampai kepingin zikir napa mawon. Menurut Imam Ghazali ulangannya itu paling sedikit 3 kali, 7 kali, 10 kali, 70 kali, 100 kali. Ini ada asrornya ini. Paling baik kata Imam Ghazali sing tengah-tengah 10. Masing-masingnya itu tadi ya. Ini saya kira tidak usah di anu ya, di insya Allah sudah hafal itu ya. Terus baca selawat juga ya, kalau selawat yang di sini yang di Imam Ghazali, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika nabiyika rasulika nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Terus yang penghabisan, A'udhu billahi samil alim minasyaitanir rajim. Rabbi a'udhu bika min hamazati syayatin. A'udhu bika rabbi ayyahadurun. Nah, panjang niat ngelakoni, sambal tuku ngeten. Lah, ngotin nih, ya. Asak nih, kak. Pas ditulis, cemberiku, ya. Ditulis, ya, pas jari dibuka, ngotin. Sisi apa, ya. Mulai selesai lembur, selesai.